Dan ini medannya banyak bebatuan. Ini memang sengaja, memang satu tempatnya seperti ini. Yang kedua, supaya bisa menginspirasi teman-teman di luar sana bahwa lahan sejelek apapun kita asalkan diolah bisa menghasilkan. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi ini banyak batunya di lahan saya ini. Tinggal kita ngolahnya seperti apa, jadi biar bisa menghasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat tani, jumpa lagi di Petani Blitar Channel. Di video kali ini mulai proses penanaman, dan ini benihnya melon jenis jumbo, teman-teman. Dan jangan lupa mohon dukungannya, like, comment, dan subscribe-nya. Dan terima kasih buat yang sudah mendukung. Ikuti terus videonya sampai proses penanaman sampai selesai, biar enggak gagal paham. Dan saya mau menjelaskan cara pengairan. Jadi usahakan sebelum tanam itu airnya disiapkan dulu. Nah, seperti ini. Ini tinggal kita putar kerannya. Jadi sudah mulai habis ditanam baru dialirkan airnya. Seperti ini, teman-teman. Nah, ini dibantu teman-teman. Terima kasih, semangat masih. Semangat. Iki masih. Bonjo iki wine sak rokok-rokok masih. Iki lho, masih. Sak rokok-rokok. Iki komendane. Iki. Sak rokok-rokok masih. Dan cara tanamnya seperti ini. Iki. Lebok niki masih. Masukkan seperti ini. Nah, terus diuruk, engko ditimpus masih. Oh, itu. Dan usahakan jangan sampai ketekan ini. Nah. Seperti itu, teman-teman. Jadi nekannya di samping-sampingnya aja. Lemai. Jadi batangnya jangan sampai jadi pitot ketekan. Iya, sih. Biar aman. Jarne bonggole. Nah, seperti ini. Masih. Ini pitot pinggirnya masih. Dan kalau sudah tembus semua baru dialirkan airnya. Jadi sebelum penanaman usahakan airnya itu siap terlebih dahulu, jadi kita enggak keteteran untuk masalah pengairan. Yo, jret iki. Rak. Aduh doi. Cara ini gini lho aku. Nah, dan setelah penanaman seperti ini, teman-teman. Jadi air sudah harus mengalir seperti ini. Jadi kita nanti tidak keteteran. Nah, setelah penanaman sudah tembus satu gulutan, baru kita alirkan air seperti ini. Jadi biar tanaman aman. Jadi kita tinggal nyerpis. Oke, cek. Tinggal nyerpis seperti ini. Jadi kalau yang belum pas, tinggal kita tusukkan di mulsanya. Nah, seperti ini.
Jos Mas ya. Jos ya. Oke. Ini Manil. Oh iya. Ya. Oke. Seperti ini teman-teman. Jadi air siap dulu. Kita nanti tidak keteteran untuk masalah air. Seperti ini. Ber mak iki, bisa mak. Iki. Iki patenan mak. Nah, seperti ini. Seperti ini kan, mak. Ya, ber iki. Kita paten dulu. Nyembong iki. Endi sing nyembong? Kail delon. Guling-guling. Kesentrong. Seperti itu. Dan medannya seperti ini, teman-teman. Sampai atas sana. Jadi agak ekstrim. Iya Mas, semangat. Semangat Mak. Semangat. Ada mengetuk nih kemencer. Jadi sampai atas sana kurang lebih sekitar 2.500-an. Kurang dikit. Dan ini medannya banyak bebatuan. Ini memang sengaja, memang satu tempatnya seperti ini. Yang kedua, supaya bisa menginspirasi teman-teman di luar sana bahwa lahan sejelek apapun kita asalkan diolah bisa menghasilkan. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi ini banyak batunya di lahan saya ini. Tinggal kita ngolahnya seperti apa, jadi biar bisa menghasilkan, kurang lebih seperti itu. Nah, ini tempatnya seperti ini, di tempat saya banyak batunya, tapi kita harus bisa memanfaatkannya. Yo Mas. Oke. Nah, ini komendane piye Mas, masuk komentar. Enggak enak sih nyacat, nyacat ya kualat. Oh ngono ya. Oke. Siap. Nah, fungsi selang piping seperti ini fungsinya. Nah ini. Ini banyak di Shopee. Kalau teman-teman bingung belinya di mana, di Shopee, di Lazada banyak dijual. Oke, sebetulnya itu tadi cara penanaman dan pengairan seperti itu sudah saya jelaskan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.